Hai semuanya, selamat datang di channel Margaret Laurentina. Video kali ini aku membuat kue ulang tahun yang simple dan gampang banget. Untuk caranya langsung saja ke videonya ya. Untuk langkah pertama, siapkan wadah 2 butir telur ayam, 135 gram gula pasir. Ini gula pasir yang aku blender terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata sampai gulanya itu larut ya. Jika sudah seperti ini, lalu kita diamkan selama 1 jam agar lebih larut lagi ya. Selanjutnya panaskan air, lalu di sini bakalan kita tim 150 gram dark coklat, 50 gram margarin atau butter, 40 ml minyak goreng. Steam sampai dia meleleh dan sisihkan. Setelah itu adonan telurnya sudah 1 jam, lalu kita masukkan coklatnya dalam keadaan hangat ya. Selanjutnya kita aduk sampai rata menggunakan hand whisk atau boleh pakai spatula ya. Jika sudah tercampur rata, di sini aku bakal gabungin dengan 100 gram tepung terigu yang sudah diayak terlebih dahulu, 35 gram bubuk coklat, kemudian kita aduk rata menggunakan spatula. Seperti ini kita aduk aja secara berlahan ya. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, untuk kekentalannya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini aku bakalan tuang browniesnya ke dalam cetakan. Kalau kalian punya cetakan ukuran 20x20, boleh dipakai itu ya. Aku di sini setengahnya itu, jadi aku nanti dua kali memanggang. Lalu kita masukkan setengahnya adonan. Sebelumnya adonannya sudah diolesi dengan margarin dan kertas roti seperti ini. Lalu kita ratakan sampai dia merata ya. Selanjutnya ini aku bakalan panggang ke dalam oven, yang sebelumnya ovennya sudah dipanasin dengan suhu 200 derajat Celcius selama 5 menit. Lalu langsung saja kita masukkan seperti ini. Pertama sekali kita panggang dalam suhu 200 selama 5 menit dan kemudian diturunkan suhunya selama 160 derajat Celcius selama 25 menit hingga matang. Dan ini dia sudah matang. Kita bisa lihat betapa cantiknya brownies ini. Langsung kita tusuk saja untuk memastikan bahwa dia sudah matang. Kemudian kita langsung angkat saja browniesnya seperti ini. Lalu kita potong-potong menjadi bentuk kotak-kotak ya. Setelah semuanya selesai, kemudian di sini aku bakalan tata dia ke dalam tempat untuk kue hias ulang tahun ya. Lalu di sini aku tata aja seperti itu, lalu aku olesin dark coklat yang sudah dilelehkan di atasnya untuk merekatkan nanti brownies yang lainnya ya. Jika sudah, lalu kita timpa satu persatu, kita susun sampai dia merata seperti ini. Kalian langsung lihat aja dalam video karena aku nggak ngerti untuk menjelaskannya ya. Lalu kita olesin kembali pakai coklat tadi ya, sampai kita bentuk dia tinggi seperti pohon ya. Lakukan hingga semuanya itu selesai sampai dia tingkat satu gitu ya teman-teman. Nah, dan ini dia kue terakhir. Dan di sini aku juga olesin kembali. Dan ini ada pelangkat happy birthday. Lalu kita tempel aja di dua ini ya. Dan ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat ini cakep banget dan gampang banget kan cara membuatnya. Jadi nggak usah ribet-ribet beli kue ulang tahun mahal-mahal. Yang simple aja seperti ini sudah enak, cantik dan gampang banget membuatnya.
Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan ditunggu video aku selanjutnya ya. Dan terima kasih.